Bismillah, 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 Bismillahissalam, Bismillahilmu'min, Bismillahilazizilhakim, Bismillah, 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 Bismillahilkholik, Bismillahilghafar, Bismillahilwadudilmajid, Bismillah, 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 Bismillahilbasit, Bismillahilkhafir, Bismillahirrafi'il mu'in, Bismillah, 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 Bismillahilmuzil, Bismillahissami', Bismillahilqawiyyil matin, Bismillah, 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 Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil kudusi salam. Bismillahirazizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabahasuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, anak, istri kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mudah-mudahan makin dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ditunaikan hajatnya untuk bermimpi dan diucapkan salam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita mahaul Syekh Buya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, lalu saya membacakan kitab Syekh beliau, Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini, tentang menyangkut masalah rahasia asrarul guyub fi alamir ruh au fi alamil barjah, tentang alam barjah ya, alamul guyub ya, tentang alam kegaiban. Nah, ini penting juga kita tahu di sini supaya kita makin mendalami hal-hal yang bersifat ruhani itu ya. Yang itu sangat banyak mutiara itu di dalam agama kita. Jadi kita perlu memahami itu. Dalam kitab Mafahim, Said Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibu min nada man nadahu qailan ya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab ucapan seseorang sekalipun hanya mengucapkan ya Muhammad, subhanallah. Dalam hadis jar Nabi, jangankan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Muhammad pun akan dijawab Nabi, subhanallah. Mabib, masyaallah, luar biasa Bipe. Jadi tidak gampang. Saya pernah mengisahkan sebuah hadis Khalid bin Walid, Khalid ibnu Walid lah, panglima perang. Sudah beberapa kali benteng Musailamah al-Kajab ini tidak bisa ditembus. Lolos terus Musailamah al-Kajab ini, kan nabi palsu. Jadi lain nabi palsu, lain nabi palsu. Tidak bisa ditembus. Terakhir Khalid bin Walid berdiri, lalu dia disebut ya Muhammad katanya. Beb,
habis nyebut Muhammad tuh benteng Musailamah Al-Kajab bisa ditembus dan matilah Musailamah Al-Kajab dalam peperangan itu. Subhanallah. Ini hebatnya kalimat nama Muhammad itu. Jadi nama Muhammad itu memiliki karomah. Papi hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Abi Ya'la fi zikri Isya walain koma ala kubri walain koma, andaikan koma berdiri ailil maksud Isa, yaitu Nabi Isa, andaikan Nabi Isa berdiri ala kubri di atas kuburku, pakola ya Muhammad, hanya dengan berkata ya Muhammad, la uzibannahu, pastilah akan aku jawab ucapannya itu. Wah, ini kan gampang-gampang nih. Jadi ini menyambung kemarin bahwa nanti Nabi banyak menyebut beberapa hadis riwayat innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu, wal aulia, dan para aulia itu, yusallu nabi kuburhi, mereka sholat di kubur mereka. Nah, begitu juga nanti orang mukmin yang seperti Bian ini sudah biasa di dunia mengingat Allah, mengucap salawat, itu nanti akan diteruskan Allah di kubur sampean. Dengan syarat roh pian bau harum lah. Kalau roh pian bau busuk, nah enggak tahu lagi bibe kita. Lebih lah. Nah, itu kasihan aja dah. Nah, subhanallah. An Yajid Ibnu Abi Sa'id Al-Muhri qala, lama wada'at Umar Ibnu Abdul Aziz qala, innali ilaika hajatan. Qultu ya Amiral Mukminin. Suatu hari Umar Ibnu Abdul Aziz datang kepada Abi Sa'id Al-Muhri. Umar Ibnu Abdul Aziz ini khalifah yang sering disebut khalifah kelima setelah Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal. Qala, berkata beliau kepada Al-Muhri atau Abi Sa'id Al-Muhri, innali ilaika hajatan, wahai Sa'id Al-Muhri, aku punya hajat kepadamu. Qultu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kaifa tara hajataka indi, apa sih hajatmu kepadaku ini? Qala, ini araka, aku melihatmu, ija ataital Madinah, bila engkau nanti sampai di Madinah, sataro kubran Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra'hu minni salam. Nanti bila engkau ke Madinah, datangilah ke makam Nabi. Di makam Nabi sampaikan salamku kepada baginda Nabi. Nah, jadi kalau ada orang umrah nanti, adakah hajat jar? Adakah hajat jar? Nanti bila engkau ke Madinah, ucapkan salamku kepada Nabi. Nah, ini termasuk sunnah ini, Bipe. Kawalah kayak itulah, mengatakanlah. Orang haji kah? Orang mau haji, mau umrah, nanti ke Madinah, bila ke Madinah, ucapkan salam. Dari siapa? Sebut nama kita. Nanti kita di sana, kalau Anda yang berangkat, ya Rasulullah, salam alaika, salam dariku ya Rasulullah. Dan salam juga untukmu ya Rasulullah, dari siapa namanya? Yang memberi salam itu Muhammad Aini misalnya. Siapa misalnya? Hah? Habib Abdullah. Nah, Habib Abdullah barangkali bisa. Pipa itu siapa nak mengucapkan salam kepada Nabi. Ini kebiasaan Umar Ibnu Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz sering melakukan ini ya. Banyak lagi dalam beberapa riwayat yang lain tentang demikian. Nah, disebut lagi beberapa riwayat. Ruwal Imamul Hafiz Abu Muhammad Abdullah Ad-Darimi, Syekh Ad-Darimi fi kitab sunan, dalam kitab sunan, allazi yatabaru min kutubil usulil hadisah as-sittah, termasuk salah satu kutubus sittah, kutub yang enam, yaitu pengarang kitab-kitab hadis, salah satunya adalah Syekh Ad-Darimi Muhammad Abdullah Ad-Darimi. Qala, akbarana Marwan ibnu Muhammad an Said ibnu Abdul Aziz qala, lama kana ayamul harrah, suatu hari
terjadi hari harah-harah, itu hari di mana pasukan Yazid masuk ke Madinah, sehingga orang takut banyak. Pasukan Yazid lam yu'ajjana fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan walam yuqam. Tidak ada ajan di masjid Nabi. Jadi di Madinah tidak ada ajan. Walam yuqam, tidak ada qomat selama 3 hari lamanya. Ya, pernah terjadi kayak itu Bibi, gara-gara ada pasukan perang datang. Kayak sekarang juga pasukan perang datang, jadi orang tidak berani kan keluar rumah. Walam yabruh Sa'id ibnu Musayyib. Nah, Sa'id ibnu Musayyib ini sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'id ibnu Musayyib. Minal masjid, di masjid. Wakana layak ripu waktu solati, dia tidak mengetahui waktu solat. Illa bihum khumatin yusma'uha min qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajakara ma'nahu. Kecuali dia hanya menunggu mendengarkan senandung ucapan yang didengarnya dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna lis salati, yaitu makna mengingatkan salat. Nah, ya jadi ada sahabat bernama siapa? Sa'id ibnu Musayyib ini tidak melihati waktu karena waktu sulit diketahui. Lalu akhirnya beliau mendengar menentukan waktu sholat itu bagaimana caranya? Mendengar isyarat dari kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh Sa'id, ya Nabi. Ya lah. Sudah sampai waktu sholat dah. Sholat sih din. Subhanallah. Selama 3 hari kayak itu. Nah, ini contoh bagaimana hubungan seorang sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai gurunya, sebagai nabinya, sebagai pokok keimanannya. Nah, setelah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sahabat itu terdidik dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibrahim As-Saiban, hajjastu fajitul Madinah. Berkata Ibrahim bin Saiban, saya berhaji dan saya datang ke Madinah. Berhaji itu ke Mekah. Setelah ke Mekah, kita kalau orang Indonesia biasanya selain ke Mekah, kita juga berziarah ke Madinah. Kalau orang haji di Indonesia itu biasanya 40 hari. Ya, 40 hari biasanya pergi berangkat, kalau kloter yang pertama masih itu 7 malam itu di Madinah dulu. Sisanya hanya di Mekah. Ada juga yang terbalik, ke Mekah dulu baru nanti selama 7 hari pulangnya di Madinah selama 7. Dan saat itu bisa ke Masjid Nabawi. Nah, apa yang terjadi? Fataqaddamtu ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun duduk atau tinggal di kubur Nabi, di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kuburan, kalau sekarang susah ngali, susah bang, dah direbuti askar lah. Tapi ada waktu-waktu tertentu ya, masih bisa kita. Fasalimtu alaihi, aku mengucap salam kepada baginda Nabi. Pasami itu minda kilil hujrah, saya mendengar dari kamar itu ada ucapan dari Nabi, wa alaikas salam. Subhanallah. Wa alaikas salam. Subhanallah. Di sunanin darimi, ini dinukil dari Imam Ad-Darimi, yang disebut dalam beberapa riwayat hadis yang lain, yang disahihkan oleh imam-imam yang lainnya. Jadi Jersidin, saya bila ke Madinah, saya datangi kubur Nabi, saya ucapkan assalamualaikum, maka dijawab oleh Nabi, wa alaikassalam. Masya Allah, assalamualaikum ya Rasul. Nah, kita yang tidak bisa berangkat nih, di rumah ya. Assalatu wassalam alaika ya Rasul. Ya Rasul, assalamu alaikum, assalatu wassalamu. Nah, bagus itu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kawailah apalah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kalau pingin mimpi Nabi, nah ini rahasianya. Ditutup kamek, terus sakit lah. Kalau ingin bermimpi Nabi, sebelum tidur baca terus. Assalatu wassalamu alaika ya
Rasulullah. Lah, kalau ingin bermimpi dengan Nabi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamil wasuba mata mata guni bak isma duruba asa asadu.